Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CG Gaming dan masih di game One Punch Man The Strongest Jepang Server ya, cuk ya. Jepang Server. Nah, jadi di video kali ini gua mau ngeliatin akun baru gua sekalian nanti nge-push Institute Genus, oh ya, karena buat pemula atau akun baru Institute Genus itu harus kalian push setinggi mungkin. Karena apa? Karena dapat rewat bukunya itu, cuy. Ya lumayan lah, cuy, buat bikin line up 3 tim, cuy, ya. Nambah-nambah attack lumayan, cuy. Nah, jadi sebelum mulai lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Karena like, share, komen dan subscribe itu gratis ya, cuy. Gratis. Jadi yang pertama gua ngasih tips buat naikin BP di server Jepang, cuy, ya. Salah satu yang paling gampang itu di rumah, cuy. Di rumah di sini, cuy, ya. Rumah di sini figurin ini, cuy, ya. Figurin ini usahain kalian beli terus, cuy. Nah, yang begini nih dibeli terus, cuy, ya. Tiap hari itu harus kalian beli, cuy. Tiap seminggu sekali kalau nggak salah resetnya, cuy, ya. Terus cara naiknya juga enaknya sih dari bawah gini, cuy, ya. Dari bawah gini. Karena tanda naik nih. Nah, tanda naik kalian naik ini, cuy. Ini kan 26 27. Karena dia setiap satu bintang itu naik BP, cuy, ya. Enaknya di Jepang server tuh, cuy, nggak kayak di global server ya. Kalau di global server itu harus 2 bintang buat naik BP, tapi kalau di Jepang server itu cukup 1 bintang kita udah naik BP ya, cuy, ya. Udah itu ya, kita klik figurinnya. Nah, naik BP, cuy, ya. Tuh, naik lagi BP-nya 1800 lumayan. Ini ke bintang 5 jangan dulu, cuy, ya. Kalau ke bintang 5 itu jangan dulu, cari yang masih bintang 2 atau bintang. Nah, kayak begini, cuy, ya. Kayak begini kalian naikin dulu, cuy, yang bintang 2 ke bintang 3 gitu, yang masih hemat-hemat resource lah, cuy. Nah, ini naikin lagi. Nah, ini, cuy, ya. Nah, nanti kalian klik lagi, tuh naik lagi BP-nya. Nah, udah nggak bisa naik, kita cari yang lain. Naik 1800 lagi, dan ini bisa naik lagi, cuy. Kita cari yang bisa naik yang mana. Ini, cuy, ya, grappler. Grappler gua butuh kayaknya grappler. Grappler gua masih butuh, tapi nggak apa-apa, cuy. Dikit lagi nanggung. Nanggung, cuy, ya. Tinggal 2 kali ngisi lagi. Nah, naik lagi BP-nya. Udah berapa bintang, tuh? Nah, naik lagi tuh, cuk, ya. Naik 1900. Masih bisa, cuk. Jangan, cuk, ya. Jangan eman-eman, cuk. Cari yang lain aja, cuk. Cari yang hero R aja, cuk. Masih hero R gitu. Hero R atau hero ini jangan dulu, gua butuh. Gua masih butuh sih. Gua masih butuh yang grappler, cuk, ya. Ini yang naik mana? Yang naik anjing grappler lagi, setan, bintang 4. Duelist juga gua masih butuh, jangan dulu buat si Sonic nanti ya, cuy, ya, walaupun masih lama anjing. Nah, ini, cuy, ya, ada satu lumayan bintang 4. Nah, naik lagi, cuy, ya. Langsung naik 3000, cuy, ya. Enak banget naikin BP-nya, anjir. Jepang server, tapi di sini jeleknya itu trend hole-nya enggak ada, cuy, ya. Trend hole-nya enggak ada. Tahu enggak ada, tahu nanti kayaknya sih enggak ada, cuy, ya. Karena di postingan juga belum ada yang ngepost gua ngelihat trend hole dipakai, cuy. Masih bisa naik yang mana ini? Masih bisa naik si Layan, coba kita lihat masih banyak enggak duelist-nya. Masih ada 95, nggak apa-apa lah, kita naikin bintang 3 lah itu, ya. Naik lagi, cuy, ya. Dapat 3%, cuy, 6000. 10 untuk buka 11 kita butuh 56 hero bintang 5 ya, cuy. Kita butuh 6 hero bintang 5 ya, cuy, ya. Kita harus cari dulu, cuy, yang bisa bintang 5 itu mana aja, cuy. Wah, ini, cuy, ya, Smileman bisa, cuy, kita naikin, cuy. 1 2 anjing, kurang, setan. Wah, ngajak ribut, jancuk. Berapa diamond sih ngereset? Wah, 60 anjing, mahal banget, setan. Besok lagi aja lah. Ntar gua lihat di mall ada nggak, cuy, ya. Udah gua beli semua, anjir. Udah gua beli semua, cok, nggak ada, cok. Ntar gua cari hero R, cok. Hero R biasanya ada, cok. Si Mumen. Kurang.
Satu kurang lagi. Astaga, kurang juga. 50. 50. Wah, kurang anjing. Aduh. Wah. Setan. Besok tuh ya, besok kayaknya gue bisa naikin BP lagi, cuk, nih. Naikin ini ke bintang 5 langsung. Aduh, gara-gara tadi gua pakai ya, cuk, ya anjing, gua enggak nge setan. Kurang 3 berarti berarti kurang 14. 14 anjing banyak, cuk, besok aja, cuk. Sekarang kita langsung gas aja, cuk, ya. Kita langsung gas push. Waduh, ini ada event apa lagi anjing. Duh, 220 energi nanti, cuk, bentar lagi, cuk. Gua gas ini dulu, cuy, ya. Institut Genus. Core trialnya juga nggak ada ya. Aduh anjing, beda banget setan. Core trialnya nggak ada, cuy. Untuk line upnya gue pakai line up begini, cuy, ya. Untuk line up nanti kita bahas di video selanjutnya aja, cuy. Kita yang penting sekarang kita push. Ini tim ramah lingkungan ya, cuy, ya. Hai kurus Dor. Wuh, 1.100.000 sakit, cok, galauin gua, cok. Skitski. Singa gua ada sih. Wah, kipsek, cok. Bukinya anjing. Hero SR kipsek, cok. Mampus. Mampus. Mampus lu. Anjing, abis shieldnya setan. Hayaku. Shingoku dashi. Kipsek ya, cuy, ya. Enaknya kalau ngepush begitu pakai Tatsu V2, cuy, enak banget sumpah. Kayaknya dari suaranya itu lebih halus, cuy, ya, dari suara battlenya lebih halus dari global server, cuy. Terus terang aja nih, cuy, bukannya gua ngebagus-bagusin ya, ada bedanya, cuy, dari ultinya si Flashing Flash sama ultinya si Galen itu beda, cuy. Mungkin kalau pakai HP, kalau nggak pakai handsfree nggak ada bedanya, tapi kalau pakai handsfree kerasa banget bedanya, cuy. Bisa nih, cuy, naik lantai 7 kayaknya, cuy, ya. Mudah-mudahan bisa naik lantai 7. Kalau namatin kayaknya masih belum bisa. Lanjut besok deh kalau nggak bisa tamat, cuy, ya. Kita coba tamatin, mudah-mudahan bisa. Shingoku arashi. Anjing sakit, cuy. Mampus anjing. Lu. Lu. Buset. Tembus, cuk, ada Merzalgat padahal. Mampus lu, Kabuto. Si anjing ngeheal mau penuh darahnya setan. Sikit-sikit. Udah mampus di follow up. Hei, aku kurus. Dan akhirnya kita naik ke lantai 7 ya, cuy, ya. Lantai 7 apa ya, lantai 7. Naik ke lantai 7 kita, cuy. Wah, naik klip ya, cuy, ya. Udah, lawan nyamuk-nyamuk. Nyamuk-nyamuk ini lawannya pakai cicak, cuy. Apaan nih efeknya nih? Hayo kukurus. 1.000.000. Ledakannya 600.000 loh, cok. Ledakan dari pasifnya si Flashing Flash. Tuh.
per kepala 100.000 cok, lumayan cok. Sakit anjir. Aduh, musuhnya 6 tahu bisa. Ada yang mati enggak ini lawan orang 6 ini? 1.100.000 ya cuy ya, mantul emang kelewin. Skiski, mati. 400.000. 1. Aduh, mati sini yakin gua. Aduh, mezagatnya udah segitu. Waduh, mati anjing, udah nggak kuat nih cok, udah stop sampai di sini kayaknya, cukup sampai di sini, kita lanjut besok ya cok ya. Shingoku Arashi, gila tembus cok langsung Melzargatnya cok, mati lah udah. Alhamdulillah. Kalau ada tank top vegetarian mantap banget nih. Dan masih bisa menang cuy ya, cuma nggak bisa full, mati satu cuy. Mati satu ya udahlah ya cuy ya. Nah mungkin sampai di sini dulu ya cuy untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel gua, udah support channel gua, udah nontonin konten-konten gua. Buat kalian yang mau main Jepang server, kalian bisa klik di deskripsi cuy ya, nanti gua taruh di deskripsi link downloadnya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.